Viewers, desain untuk rumah saat ini marak dengan konsep rumah indah dari luar dan elegan dari dalam. Pemetaan desain interior ruangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan agar kenyamanan tak hanya sebatas pandangan mata, namun juga kenyamanan penghuninya dapat terasa. Setiap ruangan menjadi perhatian bagi pemilik rumah. Untuk menyesuaikan iklim di Indonesia, Jakarta khususnya, rumah yang cocok adalah dengan desain minimalis modern seperti rumah milik Mieke Louis berikut ini. Hai pemirsa Home Sweet Home, selamat datang di rumah saya. Nama saya Mieke Louis. Dalam kali ini saya ingin memperkenalkan rumah saya dari sisi bangunan, konsep, style, desain. Dari sisi konsep bangunan, rumah saya ini berkesan minimalis modern. Nah, kemudian saya akan menjelaskan satu persatu di setiap sisi ruangan dan sudutnya, bangun dari mulai gaya bangunan, style, kemudian warna, konsep, desain, dan lain-lain. Seperti apa? Yuk kita intip. Oke, pemirsa, pertama yang saya akan jelaskan, kita masuk pada ruangan pertama di rumah saya. Ruangan ini saya sebut foyer, dan di sini adalah ruangan untuk tamu yang sifatnya sementara. Saya memilih untuk desain bangunan di rumah saya, warnanya adalah bernuansa ungu. Ya, jadi ungu di sini ada ungu muda, ada ungu tua. Nah, ketika saya sudah menetapkan warna dari keseluruhan cat rumah saya, nuansanya ungu, sehingga saya bisa sesuaikan dengan dengan interior dan semua furniture-furniture yang bisa saya gunakan. Di sini ada dua sofa, karena ruangannya cukup sempit, sehingga saya tidak memasukkan banyak atau sofa yang besar dengan ukuran sedang. Sofa di sini saya sesuaikan dengan warna nuansa rumah ungu tadi. Jadi ungu tua dan ungu muda. Dari sisi bahan, ya di sini saya pilih bahan suede dan ada juga bahan bludru yang kasar. Sehingga saya memberikan ada sisi perbedaan di antara dua sofa ini. Kemudian juga dari sisi yang lain ada kaca besar di sini. Kenapa saya buat di sini? Karena dengan sisi bangunan dan luas bangunan yang sempit atau kecil, kaca itu bisa memberikan kesan atau efek luas. Sehingga saya pilih kaca dan saya bingkai dengan frame kayu. Dan frame kayunya ini masih berwarna coklat tua untuk memadukan antara nuansa ungu saya dengan coklat tua. Karena untuk barang-barang furniture, kemudian interior yang lain pun juga saya padukan dengan ungu tua, ungu tua, ungu muda, dan coklat tua. Ini adalah salah satu ruangan pertama saya. Kemudian yuk kita lanjut ke ruangan berikutnya atau sisi bangunan berikutnya. Pemirsa Home Sweet Home, sekarang kita sudah berada dalam ruangan tengah. Kemudian ada satu tembok besar, lumayan besar. Di sini saya namakan disebut Wall of Art. Kenapa saya sebut Wall of Art? Karena berkaitan dengan hobi saya, fotografi dan travel, saya suka sekali mengcapture semua tempat-tempat yang indah, ya, pemandangan, landscape. Nah, kemudian saya suka juga menampilkan hasil karya saya. Dan disinilah tempatnya untuk menampilkan hasil karya saya. Dengan melihat hasil karya saya sendiri itu, saya menjadi ada kepuasan batin, gitu ya. Ya, pemirsa Home Sweet Home, ini adalah salah satu piano ya yang sering saya mainkan dan anak-anak saya. Kemudian di sini juga saya suka menaruh ada beberapa foto-foto keluarga. Ya, di sini juga ada beberapa foto keluarga. Kemudian foto-foto hasil jepretan travel saya. Ya, di sini saya sedikit akan menjelaskan. Contohnya seperti ini foto hasil foto saya ketika saya ke Myanmar.
ini juga. Kemudian di sini ada dari Guilin Cina. Di situ ada dari Bali. Kemudian ada dari Bromo, dari New Zealand. Ada dari Jogja juga, kemudian dari Sydney. Dan masih banyak sekali foto-foto hasil jepretan saya yang saya belum pajang di sini. Dan niatnya saya ingin merubah atau menata ulang dari wall of art saya ini menjadi foto-foto updatean terbaru. Selain kebutuhan-kebutuhan dasar, pemilik rumah juga dapat masukkan ruang-ruang tambahan sesuai dengan keinginan penghuni, yang selanjutnya akan disebut sebagai ruang hobi. Ruang hobi ini sangatlah tentatif, tergantung kepada bagaimana pemilik rumah ingin mengatur ruang hobi ini sedemikian rupa, berbaur atau terpisah dengan ruang lainnya. Juga seberapa besar ruang hobi yang diinginkan, seperti wall of art milik Mika yang menyatu dengan ruang foyer. Pemirsa Home Sweet Home, sekarang kita sudah masuk pada ruangan santai keluarga. Jadi pada ruangan di dalam ruangan ini digunakan untuk nonton bersama keluarga. Jadi santai, setiap kali kita rame-rame mau nonton satu film yang bagus atau film baru, DVD atau mau karaokean juga bisa di sini. Nah, untuk dari sisi desain, penataan dari dekorasi wall itu kebanyakan di sini terlihat ada banyak sekali pernak-pernik atau gambar-gambar, poster-poster gitu ya, dari bola, terutama Southampton, karena ini adalah salah satu kesukaan atau hobi anak saya. Pemirsa, jadi di ruangan ini saya bersama keluarga santai, bisa nonton TV, bercanda-canda ria bersama. Kenapa saya pilih sofa yang letter L? Karena dari sisi ruangannya itu sangat sempit ya, hanya kotak 3x4 ya, sehingga saya ukur, kemudian saya cari-cari yang ukurannya pas, dapatlah dengan sofa yang seperti ini. Dan sesuaikan dengan konsep ruangan ini, dari curtain, warna sofanya juga warna, bukan warna ungu seperti yang di ruangan yang lain tadi, tapi saya ingin ada terkesan warna lain, yaitu krem. Ya, di sini juga kita lihat ada dari sisi entertain, ada TV, ada DVD player, kemudian semua koleksi DVD saya dan anak-anak saya yang saya suka. Kemudian di sini juga ada bola-bola, ada salah satu ornamen dari Southampton juga. Kemudian di sini ada beberapa penghargaan balet untuk anak saya yang perempuan. Lemari juga ini dari awal saya pilih custom. Jadi custom saya ukur dari desain bangunan, kemudian ukuran luas bangunan atau luas kamar ini, saya buatnya letter L juga, sehingga bisa match dengan sofa yang tadi saya gunakan letter L, dan tetap seperti ruangan yang lain, konsep wallnya warnanya nuansa ungu dipadukan dengan konsep kayu warna coklat tua. Ya pemirsa, dari ruang santai keluarga, kemudian kita bisa lihat ke ruangan yang lain, yuk! Pemirsa, sekarang kita masuk pada ruangan yang lain, yaitu ada ruang tamu. Nah, ruang tamu di sini sudah lebih sifatnya lebih kekeluargaan. Karena kalau tadi saya jelaskan di awal, ada ruang tamu foyer. Nah, kemudian di ruang tamu ini, untuk khususnya tamu-tamu yang sudah lebih dekat. Ya. Nah, kita lihat seperti untuk desain bangunan, kemudian desain ruangan, tetap sama dengan konsep warna ruangan yang lain, yaitu ungu. Saya masukkan di sini ada dua sofa, yang 3-seater dan 1-seater, kemudian ada TV, ya, tamu juga bisa melihat TV. Ya. Sofa di sini saya pilih juga ungu, tapi yang berbahan leather, jadi supaya kesannya lebih terlihat lebih mewah. Masih di ruangan tamu, pemirsa, di sini ada satu sudut ruangan yang saya letakkan ada lemari. Nah, lemari ini kenapa saya
sertakan di sini karena supaya tamu-tamu bisa melihat. Melihat semua barang-barang ornamen. Ornamen-ornamen yang saya beli atau saya dapatkan setiap kali saya travel. Ya, seperti pernik-pernik yang kecil-kecil ini. Ini pernik-pernik kecil ini saya suka sekali. Dia ada yang bola-bola gitu ya, dari Scotland, kemudian ada dari Paris, ya, kemudian ada dari semua negara-negara lain. Dan di sini juga saya masukkan ada foto-foto keluarga, foto-foto saya, anak-anak masih baby dan sebagainya. Ya, di sini saya masukkan semua pernik-pernik yang serba kecil-kecil. Untuk memilih lemari hias, banyak hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pilihlah lemari yang fungsional. Lemari tentu harus memiliki ukuran yang presisi sehingga dapat digunakan untuk menaruh barang-barang atau aksesoris yang Anda perlukan. Jangan lupa memperhatikan warna lemari yang Anda pilih. Dengan menggunakan pilihan lemari hias khusus, maka Anda akan mendapatkan ruang elegan yang didominasi oleh pemilihan furniture yang tepat. Viewers, kembali lagi dalam Home Sweet Home. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menciptakan kesan luas pada rumah minimalis Anda. Salah satunya dengan memberikan sentuhan warna terang pada ruangan-ruangan di dalam rumah. Aplikasikan warna netral seperti putih, pink, hijau muda, ungu, dan krem. Selain sentuhan warna, Anda juga bisa bermain dengan milih furniture atau perabot yang cocok dengan ruangan tersebut. Jangan sampai Anda memilih ukuran furniture yang besar sehingga mempersempit ruangan dan terkesan pengap. Mirsa, sekarang kita masuk pada ruang makan. Jadi di sini tetap gayanya sama dengan ruangan yang lain, yaitu minimalis. Di sini ada meja makan beserta kursi-kursinya. Kemudian di belakang saya ada dapur bersih. Pemirsa, kita masuk pada ruang makan. Nah, di dalam ruang makan ini ada terdapat meja makan dan kursi-kursinya yang tetap gayanya adalah gaya minimalis. Saya dapatkan meja ini sudah lama sekali ya. Dulu itu dapat dari Vinotti. Kenapa saya suka sekali dengan Vinotti dan Vivere? Karena Italian style tetapi tetap yang modern. Dan di sini terdapat karena saya sangat suka sekali dengan minum teh. Ada beberapa cangkir-cangkir dan teko teh, buah-buahan. Kemudian saya suka sekali dengan bunga, apalagi bunga sedap malam. Ya, ini akan menghadirkan wangi seluruh ruangan, cukup untuk menenangkan hati, gitu ya. Kemudian juga terdapat lampu. Nah, lampunya di sini juga tetap gayanya minimalis modern. Ya, karena saya suka sekali dengan minimalis modern. Untuk lukisan, saya masukkan di situ lukisan tetap nuansanya bernuansa ungu, ada campur pink. Saya dapat dari ketika saya travel ke Vietnam. Ya, pemirsa, dari ruang makan kita lanjut ke dapur bersih. Kita lihat di sini ada dapur bersih. Saya suka sekali dengan dapur bersih karena di sini hanya untuk preparation. Jadi fungsinya hanya untuk menyiapkan makanan, membuat minuman, teh ataupun kopi gitu. Tapi kalau untuk masak itu ada lagi tempatnya. Untuk masak, jadi untuk yang berbau-bau ya, ada itu bisa ada di belakang, tapi di sini hanya khusus untuk yang bersih-bersih gitu ya. Jadi di sini untuk desain dari kitchen set ya, saya tetap pilih yang minimalis. Minimalis karena ruangannya sempit juga. Jadi saya pilihnya minimalisnya itu banyak sekali laci-laci. Nah, laci-lacinya ini sampai ke plafon, ya. Kemudian di sini terdapat dua kulkas. Nah, di sini bisa dilihat kulkas ini adalah tempat koleksi fridge magnet saya. Jadi dari setiap kali travel saya pergi kemana-mana, saya selalu usahakan membeli fridge magnet dari sana. Pemirsa, sekarang kita masuk pada bagian akhir di dalam rumah saya, di bagian bawah atau di lantai bawah. Di sini ada terdapat kolam renang dan juga ada satu space yang saya namakan organic space. Karena di dalam organic space itu saya
tempat saya bercocok tanam ataupun berkebun. Kita masuk pada ruangan yang saya sebut sebagai organic space. Nah, di sini adalah tempat saya bercocok tanam atau berkebun. Tempatnya sangat sempit, tapi saya suka sekali di sini. Dan di sini ada beberapa tanaman yang saya tanam, itu ada cabai. Nah, cabainya itu sudah lumayan banyak berbuahnya. Lihat. Kemudian ada pepaya, ada ubi, ada lengkeng, kemudian aloe vera, kemudian jeruk, ya tomat. Oh ya, ada ini juga Pak, bayam, kemudian melon. Masih banyak lagi tanaman yang saya tanam. Berkebun sayuran adalah salah satu hobi yang menyenangkan dan sehat, karena hobi ini juga dapat mengurangi stres selama bekerja. Selain itu, hobi ini juga dapat membantu Anda menenangkan pikiran dan juga dapat menurunkan tekanan darah. Keuntungan lain yang bisa Anda peroleh dengan berkebun di rumah Anda adalah Anda tidak memerlukan banyak bahan kimia untuk tanaman Anda. Jadi, Anda mungkin memiliki sayuran atau buah sehat dan alami. Selain itu, Anda juga bisa menjaga lingkungan yang sehat. Pemirsa, sekarang kita sudah berada di lantai atas, lantai 2 di rumah saya. Di sini cukup luas di bagian tengah. Kemudian ada beberapa kamar-kamar, dibagi beberapa kamar. Ada 4 kamar tidur dan ada 2 kamar mandi atau bathroom. Dan di ruangan ini juga saya letakkan ada beberapa rak buku yang cukup besar, ya ada 2. Dan saya namakan ruangan ini adalah home library, ya, karena berkaitan juga dengan profesi saya mengajar, sehingga saya perlu sekali banyak referensi buku-buku yang saya harus punya, sehingga saya perlu sekali membuat lemari atau rak khusus buku yang cukup besar. Pemirsa, sekarang kita bahas satu-satu mengenai rak buku saya. Jadi rak buku saya ini tetap bergaya konsep minimalis, ya, semua tampilan dari desain furniture, kemudian interior design yang saya punya itu bertekstur garis-garis, kemudian kotak-kotak gitu ya. Nah, itu yang gaya minimalisnya. Nah, di sini ada ruang kerja saya. Jadi sudah gabung satu rak buku supaya lebih menghemat tempat gitu ya, dan tidak memakan space yang lain. Warna tetap saya seperti ruangan-ruangan yang lain, perpaduan antara ungu dengan coklat tua itu menurut saya sepadan, sehingga enak dipandang mata dan selaras gitu ya, terlihat juga lebih elegan. Sekarang kita sudah masuk ke kamar ruangan saya atau kamar pribadi saya. Di sini ruangannya cukup sempit ya, tapi saya maksimalkan ukuran kasur atau bednya itu yang paling besar, karena saya ingin kualitas tidur saya bagus. Nah, di sini terdapat tempat tidur dalam ruangan ini ya. Kemudian ada meja rias, kemudian ada nakas dan lampu-lampunya, kemudian ada kabinet untuk TV dan ada TV, ya, kemudian ada lemari dry kabinet juga untuk semua alat-alat fotografi saya, ya.
Seperti dengan ruangan yang lain, sama untuk style, warna, desain dari ruangan ini atau kamar saya adalah bergaya minimalis modern. Tetap masih nuansa ungu, ungu muda dengan ungu tua di saya padukan sehingga lebih match dan tidak terlalu monoton, gitu, tidak akan membosankan warnanya. Kemudian dari lampu juga saya pilih yang kotak. Di sini saya pilih warna putih karena supaya mengeluarkan warna atau supaya lebih terang, karena kalau hitam nanti tidak ada kontrasnya atau tidak bisa kelihatan, ya agak gelap ya. Kemudian di sini nakasnya juga sama, bergaya klasik, modern minimalis, dari kayu dan warnanya juga tua. Sama juga dengan meja rias saya, tetap modern, dan saya custom waktu itu saya buat ya, tidak terlalu besar. Ini cukup untuk saya make up di sini. Kemudian semua laci-lacinya cukup untuk menampung semua produk-produk make up saya. Pemirsa, sekarang kita sudah masuk ke ruangan terakhir saya, yaitu di rooftop. Tepatnya ini ada di lantai 3 paling atas. Nah, di sini sebenarnya belum jadi ruangannya karena saya ada planning kedepannya adalah mau lebih merapikan ruangan ini, yaitu saya akan membuat gazebo atau ada rooftopnya ya, atapnya. Kemudian ini saya akan lebih lebarkan lagi untuk gentengnya, kemudian saya akan lebih rapikan lagi kursi-kursi dan sebagainya. Nah, di sini fungsi dari ruangan ini adalah saya suka sekali untuk mencari angin segar di sini. Jadi ketika saya sudah sangat penat, saya ingin menyendiri, saya langsung lari ke sini. Atau kadang-kadang saya punya ada teman, kemudian teman saya mau ngajak ngobrol yang lebih enak ya, lebih banyak angin. Kemudian kita bisa sambil ngopi, kemudian kita bisa sambil ngerujak-ngerujak ya, sambil melihat suasana atau view yang terlihat dari sini. Kadang-kadang kalau malam tuh anginnya lebih sepoi-sepoi dan lebih enak lagi di sini. Dan saya juga bisa sambil foto-foto bintang atau foto-foto fireworks kalau ketika malam tahun baru seperti kemarin. Viewers, kita akan berbincang dengan si pemilik rumah. Boleh diberitahu profil dari rumah yang tempati saat ini? Dari awal saya membeli, luas bangunannya itu 300-an, kira-kira 310 meter. Dan luas tanah 310, luas bangunannya 300. Ya, saya karena membagi luas tanahnya itu kita bagi menjadi ruangan dan juga taman atau kolam, sehingga saya mencoba memaksimalkan ruangannya itu lebih ke atas gitu ya. Ada dua tingkat, nah saya kan sedang membangun tingkat ketiga ya, supaya bisa lebih banyak mendapatkan ruangan-ruangan dan manfaat dari masing-masing space-nya. Dengan beberapa ruang yang ada di bagian tengah, rumah tampak seperti etalase dan menjadikan satu pemandangan yang berkesan unik. Seakan-akan semuanya ada di ruangan tersebut menjadi satu tanpa sekat. Apakah alasan yang mendasari Mieke untuk membuat seperti ini? Saya sengaja tidak menutup ya dari setiap-tiap ruangan, tidak terlalu rapat gitu ya, karena walaupun keluarga saya kecil ya, anak dua, tetapi saya ingin kita satu dengan yang lain tuh kelihatan gitu. Ketika anak misalnya lagi bermain game di ruang tamu, atau sedang makan di ruang makan, kemudian atau di nonton TV di ruang santai keluarga, saya bisa melihat dia ada di mana, sehingga tidak ada perbatasan atau keterbatasan antara keluarga satu dengan yang lain. Kita bisa saling sama satu sama lain bisa langsung melihat, dan terlihat kesan dari luas, dari keseluruhan rumahnya juga terlihat gitu ya. Di antara semua ruangan yang ada di rumah, bagian mana yang menjadi favorit bagi Mieke dan bisa menghabiskan waktu berjam-jam kalau sedang berada di tempat yang bisa membuat nyaman dan tenang? Kalau
Kalau untuk saya sendiri, yang paling saya favorit sekali itu ada di organic space tadi ya. Karena di organic space tadi, taman di mana saya bisa benar-benar ketika saya pulang kerja atau stres gitu ya, atau sudah penat gitu ya, sudah capek, dan saya melepaskan semua lelah, semua ketegangan itu di tempat itu. Di situ saya bisa melakukan beberapa kegiatan ya, dari mulai berenang. Setelah selesai berenang, saya bisa langsung berkebun atau menanam, bercocok tanam. Saya bisa langsung bermain dengan semua binatang peliharaan saya ya, sambil mendengarkan musik. Kemudian saya bisa santai, kemudian duduk, dari duduk juga saya bisa lebih santai di situ, sambil ngopi, sambil apa. Nah, itu adalah tempat yang paling saya suka sekali. Dan tempat kedua yang saya suka juga home library, karena itu saya suka membaca, dan saya juga coba ajarkan anak-anak supaya suka membaca, sehingga semua buku-buku yang saya pajang di situ terbuka luas dan kita bisa langsung milih dan bisa kita langsung baca di sofa itu. Itu yang kedua. Nah, untuk ruangan favorit saya dengan keluarga adalah di ruang santai keluarga yang tadi ada di kamar bawah lantai 1. Ada TV, entertain, kita bisa sambil bareng-bareng nonton TV bersama ya, kalau ada acara program yang kita sukai, dan kita sambil bercanda ria, ngobrol, atau sambil nonton supaya fokus nonton. Well viewers, tak terasa Home Sweet Home sudah di penghujung acara. Sekiranya tayangan tadi bisa memberikan referensi bagi pemirsa semua di rumah dalam menentukan gaya arsitektur, desain interior dan eksteriornya. Tetap nantikan episode Home Sweet Home pekan depan dengan referensi rumah yang berbeda.